cat aja. Oke. Kelar. Awas om. Oh. Yang bikin beda juga adalah ini nih. Apa forknya masih? Ini kan, aduh, rare banget gitu. Tapi ini suratnya. Ini lampu jauh. Lampu jauh. Ini lampu dekat. Lampu dekat. Dia nggak harus speed trainnya. Bang Nana, oke Bang Nana. Ini yang ngerjain mesinnya. Iya. Oke. Boleh dong. Cobain. Coba. Coba ya. Jadi kita akan coba bunyiin. Apa? Gak apa-apa. Turun ke kiri. Nah, ini apa nih? Ini lampu jauh. Lampu jauh. Ini lampu dekat. Lampu dekat. Dia nggak ada speed remnya. Jadi motor dulu nggak pakai rem. Nggak pakai rem. Selonong boy aja. Oh, nggak pakai speed remnya. Oke. Okay. Saya boleh nyalain ya? Boleh. Ah, terus. Bismillah ya. Om, tapi ini kan sebenarnya kan aslinya kan nggak ada speedometer ya? Iya. Ini sebenarnya opsional ya. Opsional. Kebetulan dapatnya dari Italia juga ini. Oke. Okay. Sebagian besar sih dapat barang-barangnya dari Italia. Tapi sih. Tapi ini memang opsionalnya. Iya. Ininya kan kabel. Baceta memang ya. Baceta. Jadi ini kabelnya juga di luar. Khusus kan? Memang di luar ya. Ada. Wah, kesini. Oh, oke. Okay. Oh iya, yang bikin beda juga adalah ini nih. Apa forknya masih dua ini om ya? Dua. Sebenarnya suspensinya ada lagi, shocknya di dalam sini. Kalau yang biasa ada tiga di sini kan yang gede. Betul. Dia di dalam sini ada shock. Perdamnya di sini. Perdamnya di dalam sini. Ada di dalam shock ini. Oh. Kecil sekali. Dan ini masih om? Masih ada. Masih ada di dalam. Oke. Okay. Ya. Dan ini kalau yang Vespa biasa yang sebelum ini kan ada di sini namanya apa?
yang untuk speedometer di sini biasanya seperti ada gigi nanasnya gitu. Mm-hmm. Ini nggak langsung ngikutin roda dari sini, gearbox langsung muter, dia ikut muter. Oh. Aduh. Tadinya kita bingung juga nih. Ini kabel speedo masuknya ke mana nih? Roda. Iya ya. Ngelihat ininya pas posisi di sini. Terus tahu ini berarti tambahan Om. Hah? Ini aslinya, asli bawaan ini dari sana. Ya? Dari sana. Hmm. Jadi as roda itu muter langsung muter ngikutin gigi di sini. Kalau yang biasa kan gigi dalam di sini biasanya. Iya. Ini di dalam sini langsung ngikutin sini. Oke. Nah itu yang beda lah ya. Bedanya. Terus kalau tahun sampai tahun 51 ya terakhir itu memang tidak ada dasinya nih. Ya. Nggak ada di bagian sini kan. Cuman dasi tok ya Om ya. Sampai tahun 51 ada ya ternyata ya. Saya kira cuma per sama itu doang kan, berarti kan kalau misalnya cuma per aja kan keras kan, mantul gitu kan. Ini ada peredamnya, ada peredamnya ternyata. Tapi kalau hambatannya apa Om kemarin waktu ngebangun gitu? Berapa lama ini dibangun? Cepet banget kayaknya. Saya rasa mungkin total 2,5 atau 3 bulan. 3 bulan nih sampai sekarang nih. Jadi nih seperti ini nih. Oke, dari nol sampai jadi. Oke. 3 bulan. Kendalanya apa, Om? Alhamdulillah ya, posisinya karena bagus, enggak sulit. Enggak sulit. Sama ya? Dengan ngerjain yang 50 yang lain. Sendiri kemarin juga saya kerjain yang 50 juga mendekati sama. Cuma beda yang tadi itu tinggikan seperti itu. Untuk body enggak jauh. Dan kebetulan kan saya punya buku referensinya, jadi kita banyak lihat. Dan warna nggak lari dari aslinya, karena bapak sendiri punya karakternya. Ada. Nanti bisa dikasih lihat lah. Ya. Terus juga banyak teman-teman. Iyalah ya, yang support ya. Vespa, Indo maupun yang luar. Yeah. Untuk cari barangnya. Iya, soalnya kan ini kan, aduh, rare banget gitu. Tapi ini suratnya baru di ini ya Om ya, baru saya balik nama. Di balik nama. Oh, oke. Okay. Suratnya hidup tapi saya balik nama pakai hati nomor. Oh iya iya iya. Be good. Be good. Kenapa be good? Oke. Okay. Terus ini yang kurang apa lagi Om? Kalau ini kan tadi kan challenge-nya udah ya. Kalau karena bodinya dia bagus gitu kan. Basic bodinya bagus, terus mesinnya juga masih oke ya gitu. Terus sekarang yang kurang apa? Apa kamu di aksesoris Om Awe atau apa? Mungkin enggak ya, tapi mungkin ada yang kurang lengkap kayak ini karet. Karetnya gitu ya? Karet ini belum dapat. Saya belum dapat. Terus ya mungkin baut ini ya. Baut ini udah dapat tapi belum sempat pasang. Oh belum sempat dipasang. Cuknya unik cuknya. Ini sebenarnya 50-an. Cuk GS itu. Ya, punya Bapak, GS. Bapak udah pesen kira-kira yang benar yang punya dia. Udah janjinya dapat. Itu artinya cuma buletan gitu aja ya. Udah pesen mau diganti. Cuk ini cukup untuk disini. Ini keluarnya di sini. Jadi bukan di dalam nih talinya ya. Iya. Ini tali apa Om? Kopling ya? Bukan. Untuk persnelingnya. Oh, persnelingnya. Iya, yang tadi tuas dari atas itu. Iya. Dari sini. Mm-hmm. Ya kan waktu masuknya ketarik dia di dalam sini ini ada tali menghubung ke perneling bak sini. Oke. Okay. Coba aja di bak sini. Ini ada nih buat ini, dorong naik turun. Kalau bisa, buka gimana? Coba kita. Ini ada kancing seperti 50 biasa. Oke. Okay. Tarik aja gitu. Oh, bisa dikasih lihat Mas ini, Mas. Coba. Oke. Okay. Dikasih lihat ya, boleh? Bisa sama aja dengan tahun 50-an ya. Oh, ngancingnya gitu ya. Iya, ini pencet aja. Oke. Okay. Keluar. Awas, Om. Wah. Ruang mesin. Ini dia. Ada kendala lagi masih apa kemarin, belum dapat ini. Ini ada tuas seperti lidi 2 ini ya buat bracket ini supaya ketahan kalau buka begini dia nggak nutup lagi. Ada di sini kancingnya. Oh. Ya, model tuas seperti lidi itu. Ya itu ya. Pesan udah mau datang juga. Oke. Okay, okay. Sama cuknya itu apa untuk kran itu. Kerannya. Iya. Minggu lagi datang. Raja udah. Wow. Oke. Okay. Silakan ditutup lagi. Seperti dia sama aja.
sip. Oh iya teknika. Ah, waktu ngebangun nih lihat dia sini. Oh iya. Yeah. Bukunya dari bagus sampai kotor. Ini masih Yunus nih. Yunus. Kenapa? Oh iya. Ada Vespa teknika ya ini. Ah, teknika benar. Gua juga ada 1 sampai 5. Ya, Om ya. Iya. Om Awe ada juga 1 sampai 5 gitu. Jadi referensinya ini. Ini Vespa apa? Ini yang seri yang pertama Vespa 98 namanya. Bukan 946 ya? 946 yang baru? Yang baru. Vespanya apa namanya? Itu Vespa 98. Oh, 98. Prototype 98. Ini nih. Akhirnya ribonya yang matic tuh. Hah? 946. Iya. Ini 946, ini 98. Ah, total. Vespa 98.